Kedua pemuda yang mandi di perempatan lampu merah, Jalan Proliman Kudus ini disesalkan para netizen mengganggu ketertiban berlalu lintas. Video berdurasi 1 menit ini diunggah akun Instagram sdht_69. Saya selaku masyarakat, saya sangat menyayangkan adanya tingkah para generasi muda yang seperti itu. Ya terlebih lagi kan itu di jalan ya. Ya akibatnya nanti kan membahayakan pengguna jalan, itu seharusnya tidak dilakukan. Sementara Polres Kudus kini sedang mencari pemeran maupun pembuat video ini. Polisi sudah menghubungi sepemilik konten ini, namun dirinya mengaku bukanlah pembuat video, namun hanya pengupload saja. Saya kira enggak, itu sudah mengganggu ketertiban lalu lintas. Langkah yang dilakukan selanjutnya? Langkah dari Polres ya menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan yang tersebut ya. Itu karena sudah mengganggu ketertiban lalu lintas dan membahayakan pemakai jalan. Tidak hanya di jalan raya, aksi konyol kedua pemuda ini juga dilakukan di depan minimarket. Polisi menghimbau terkait menjamurnya pemilik konten YouTube dan Instagram agar mengunggah video yang mendidik dan bukan video yang justru membahayakan masyarakat. Dahyal Akbar, Kudus, Jawa Tengah.